Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kompas.com, kali ini saya ingin mengajak kalian untuk mengunjungi destinasi wisata religi yang ada di kota Jakarta. Tentunya sembari mencari pahala di bulan suci Ramadan ini. Yap, sekarang saya sudah berada di Masjid Babah Alun Desari. Masjid ini terletak di pinggir jalan tol Depok Antasari, lebih tepatnya di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Masjid yang ada di belakang saya ini memiliki ciri khas tersendiri, di mana perpaduan budaya Timur dan Tionghoa melekat pada masjid ini. Penasaran nggak sih dalamnya seperti apa? Yuk kita lihat lebih dekat. Masjid Babah Alun Desari, masjid yang berlokasi di pinggir jalan tol Depok Antasari Jakarta Selatan ini milik seorang mualaf Tionghoa yang bercita-cita untuk membangun 1000 masjid di Indonesia. Sosok tersebut adalah Bapak Yusuf Hamka, seorang pengusaha sukses yang kemudian memutuskan mualaf di usianya yang ke-23 tahun. Halo sahabat Kompas.com, kali ini saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Yusuf Hamka. Bapak Yusuf Hamka ini adalah pemilik Masjid Babah Alun Desari, sekaligus tokoh pengusaha besar yang sukses di Indonesia. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol yuk. Pak Yusuf, bisa diceritain nggak Pak sedikit banyak tentang awal pembangunan di Masjid Babah Alun Desari ini? Ini Babah Alun Desari, kalau nggak salah masjid ketiga. Masjid ketiga. Ya, pertama di Papango, di Kolontol, yang kedua di depan pintu Ancol Karnaval, ketiga di sini. Ya di sini, karena sebenarnya masjid ini kan kita buat karena kebutuhan. Kantor, pikir karyawan banyak, kita mau bikin tempat sholat buat kantor sendiri. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata masjid ini bermanfaat. Buat orang-orang pengguna tol, semua pada ikut stop di sini mau sholat. Ya akhirnya ini jadi semi rest area. Ya, bahkan sekarang jadi tempat wisata religi. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Wih, nah, yang saya ingin tahu nih Pak, ini kan cukup unik Pak, bangunan perpaduan antara budaya Timur dengan budaya Tionghoa. Nah, itu terinspirasinya dari mana ya Pak? Gini, kita kan selama ini mengenal masjid yang ala Timur Tengah. Betul. Ya kan, padahal di Lasem tuh banyak masjid yang ala Tiongkok juga banyak. Iya. Sedangkan di Cina sendiri kan banyak umat Islamnya. Bahkan di salah satu surat, kalau nggak salah, apakah itu hadis Nabi, utlubul ilma walau bisin. Jadi tuntutlah ilmu itu walau sampai ke negeri Cina. Sampai ya, tuntutlah Cina. Ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi kan di situ ada satu korelasi antara Islam dengan negara Tiongkok sendiri, nggak ada masalah karena Rasulullah aja bilang, jadi kalau mau menuntut ilmu adalah di negeri Cina. Jadi makanya saya bilang, kenapa nggak saya padukan budaya Timur Tengah, budaya Tiongkok, budaya Betawi jadi satu. Makanya ini akulturasi budaya, ada Betawinya, ada Timur Tengahnya, ada Tiongkok-Tiongkoknya, makanya banyak warna merah, kuning, hijau. Nah, saya ingin memadukan ini bukan apa, membuat satu siar gitu, bahwa Islam itu bukan melulu milik Timur Tengah, tetapi orang-orang Tionghoa juga ada yang Muslim, bahkan maaf-maaf saja, di Tiongkok populasi umat Islamnya cukup banyak, puluhan juta, dan betul. Bahkan di sana menurut saya lebih fanatik, karena di situ ada restoran Chinese semua yang mengatakan setiap restoran halal, 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 gitu. Jadi mereka memang menjalankan Islam dengan baik, tetapi kerukunan beragama di Tiongkok itu luar biasa, antara Islam, Buddha, Konghucu, maupun Nasrani, nggak ada masalah. Sedemikian pula juga di Indonesia, saat ini kan juga luar biasa toleransi kita, yang umat Buddha bebas beribadah, yang umat Kristen juga bebas beribadah, umat Islam, ya kalaupun ada masalah kecil-kecil sedikit-sedikit, ya itu oknum-oknum lah. Tetapi insya Allah Indonesia ini negara yang paling toleran oleh negara sih. Oke. Jadi dengar-dengar nih, Pak Yusuf. Pak Yusuf ini mempunyai misi untuk membangun 1000 masjid. Nah, itu sangat menarik Pak Yusuf. Itu gimana Pak, bisa diceritain? Dan mungkin ini masjid keberapa dan udah ada berapa masjid yang dibangun? Saya alhamdulillah, saya udah 7 masjid. Ini ketiga, keempat di pintu tol Sentul Barat.
kelima di Taman Suropati. Taman Suropati. Keenam di bawah Tol Ancol, satu Masjid Baba Alun Wika. Ketujuh kemarin di Jalan Bona Krukut Depok sini. Oh, Depok. Dan saya sebenarnya memang rencana tadinya bikin 1000 masjid, tetapi namun demikian saya modifikasi karena sesepuh kita bekas mantan Menteri BPN Pak Sofyan Jalil, dia bilang, Yusuf kalau kau bikin masjid banyak-banyak, nanti kalau kosong masjidnya kau dosa katanya. Bikinlah kebajikan, kau bikin 10 atau 20 aja, sisanya kau bikin kebajikan. Kebajikan itu bisa kau bikin irigasi, kau bikin sumber mata air, kau ambilin buat rakyat yang kekeringan, terus kau bikinin jembatan, kau bikinin jalanan, perbaiki masjid-masjid yang udah ada, perbaiki rumah-rumah, jadi kebajikan. Jadi ya insya Allah saya bisa bikin 10 dulu, tahun ini jadi, ini kan udah 7, mudah-mudahan jadi 10, saya lihat apakah nanti saya modifikasi jadi 990-nya kebajikan. Tapi kalau ternyata saya bisa bikin 15 atau 20, 980-nya kebajikan. Dan saya akan bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah daerah untuk membantu memperbaiki rumah-rumah warga, jalan-jalan warga, sumur-sumur warga, dan juga memperbaiki masalah stunting. Stunting, benar sekali. Berarti bisa saya simpulkan kalau pembangunan masjid ini juga beriringan dengan kebijakan dari Pak Yusuf. Kebajikan maksud saya dari Pak Yusuf Hamka sendiri. Ya, itu merupakan kebajikan dan ini jujur ya kami ingin menyalurkan sedekah dari keluarga kami karena kami berasa belum cukup sedekah dari keluarga kami dan kami mungkin akan menekankan sekali lagi bahwa kami tidak pernah meminta donasi dari siapapun sehingga kalau ada yang membawa-bawa nama kami meminta donasi itu pasti bohong besar. Kedua, kami juga tidak pernah membagi-bagikan uang sebagaimana banyak orang yang mencatut nama baik kami di TikTok, di YouTube, segala macam. Kami tidak pernah membagi-bagikan uang dengan cara-cara yang norak menurut kami. Jadi itu bohong. Kalau kami mau membagikan sesuatu, tidak pakai mengiming-imingi, minta data-data orang, terus nanti akan ditransfer. Nggak mungkin. Kami akan bagi, baik kami pernah bagi sepatu, bagi sembako, bagi uang, angpau waktu Imlek kami selalu di masjid kami di sini, tidak pernah kami transfer. Jadi ada beberapa saudara kita yang ditipu seolah-olah nanti akan ditransfer dari Baba Alun terus minta uang administrasi. Nah, oleh sebab itu jangan sampai ketipu lagi. Orang-orang yang ketipu pasti orang yang tamak dan serata. Kalau orang yang cerdas nggak mungkin akan ketipu. Jadi kami juga tidak punya akun-akun lain selain akun Instagram yang sudah 600K itu. YouTube, semua Snack, TikTok kami nggak punya, jadi Facebook juga nggak punya. Berarti murni semua dari keluarga kami. Keluarga Pak Yusuf Hamka. Yeah. Mm-hmm. Oh ya Pak, saya juga ingin tahu nih Pak, mengenai pembangunan masjid ini, ada kendala nggak Pak waktu dibangunnya masjid ini? Mungkin di salah satu masjid seperti itu? Nggak ada, semua lancar-lancar. Baik soal pembiayaan, baik soal perizinan, semua lancar dan bahkan masjidnya mostly makmur kecuali yang di kolong tol Papango itu karena daerah termarginal kan ya memang kita harus subsidi lah gitu. Dan yang unik di masjid kami tidak pernah nanti orang sholat di sini berjamaah ada kotak amal keliling, nggak ada kotak, cuma 2 atau 3. Kita akan budayakan jangan kotak amal keliling, bukan kami sok, bukan, tapi jangan permalukan orang juga, jangan bikin orang jengah. Udah, mau nyumbang, nyumbang di situ. Nggak nyumbang, nggak apa-apa, nggak usah dikelilingin kotaknya. Semua masjid kami, kami lakukan seperti itu. Termasuk masjid yang di kantor kami. Jadi kalau masjid sama yang di kantor kami, udah 8 kami bikin masjid. Ya kan, tapi ya kita budayakan sesuatu yang baik lah. Ya kan, kan kalau kita lagi sholat, depan kita ada kotak, terus kalau kita kagak punya duit, kita akhirnya dorong juga kayaknya sungkan gitu. Jangan permalukan orang. Islam kan begitu, selalu betul, menghargai orang. Dan tidak boleh memintai orang lain. Betul. Nah, tadi kan Pak Yusuf Hamka membahas kotak amal. Ini menurut saya menarik, Pak. Kotak amal ini menurut saya seperti brankas. Apakah dia apakah Pak Yusuf ini juga punya tujuan tersendiri atau punya desain, mungkin desain dari Pak Yusuf juga tersendiri bikin kotak amal yang menurut saya juga cukup unik ini. Udah lihat kan? Udah coba kan? Kebetulan saya belum coba. Belum Pak. Coba, ntar abis ini kita coba. Kita bikin kotak amal ini karena saya tuh
banyak melihat bahwa kotak amal kadangkala suka dicuriin orang pakai kawat, pakai lem Ebon itu dicuriin gitu kan. Ya, betul. Baik di tempat ibadah umat Islam, umat Nasrani, umat Buddha, itu semua sama begitu. Akhirnya terciptakan oleh teman-teman umat Buddha waktu itu buat ini. Dan ini kotak amal adalah sumbangan dari kelenteng Petak 9, kebenaran saya juga pembinanya. Jadi kotak amal yang tidak bisa dicuri, anti pencurian. Anti maling ibaratnya. Mau diangkat juga kagak bisa, mau dipancing juga kagak bisa. Iya kan? Nanti kita lihat sama-sama kita. Oke, sahabat kompas.com, kita mau mencoba kotak amal yang terbilang cukup unik nih. Langsung aja kita cobain. Buka, coba. Langsung aja. Buka. Lihat ya. Simsalabim. Abrakadabra. Masuk. Tutup. Buka lagi. Tarik lagi. Nggak bisa dipancing. Duitnya langsung hilang. Langsung hilang. Nggak percaya. Sekali lagi. Ya. Kamu yang masukin. Boleh. Jadi benar fisiknya duit. Ini, sahabat kompas. Bukan sungulap, bukan sahabat kompas.com. Saya mau mencobain langsung nih kotak amal ini. Masukin. Tutup. Buka lagi. Bim salabim. Abrakadabra. Hilang. Kotak amal Baba Alun. Ala Baba Alun. Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 450 meter persegi ini mampu menampung sebanyak 200 jamaah. Dan menariknya, masjid ini adalah salah satu bangunan dengan simbol toleransi di Indonesia. Masjid ini memiliki 3 bangunan utama, yaitu bangunan masjid, pojok halal, dan gedung serbaguna. Desain arsitektur bangunan ini menjadi daya tarik tersendiri loh, sahabat kompas.com. Keunikan perpaduan warna merah dan unsur ornamen khas Tiongkok menjadi ciri khas dari masjid ini. Benar-benar memanjakan mata. Dengan atap melengkung seperti atap kuil, serta pintu yang menyerupai gerbang di kuil Shaolin. Dan ornamen-ornamen berwarna kuning emas di setiap jendela. Detail ornamen Tiongkok di masjid ini dibuat semirip mungkin dengan bangunan yang ada di Cina loh, sahabat kompas.com. Perpaduan antara budaya Timur dan budaya Tionghoa menggambarkan simbol toleransi antar umat beragama pada Masjid Babah Alun Desari ini. Tentunya, hal ini sejalan dengan visi dari Bapak Yusuf Hamka, yakni untuk mengenalkan agama Islam sekaligus menjadi wisata religi bagi masyarakat. Tempat masjid ini atau ke rest area ini, tujuan saya sih ke Bogor. Untuk kenyamanan ya lumayan lah, kebersihan juga oke. Okay. Di sini cuma sedikit ya mungkin karena yang pemiliknya tidak mengizin untuk ada yang berjualan ya, karena di sini tidak ada yang berjualan gitu, baik kaki lima maupun apa itu joang. Jadi kalau untuk tempat mah alhamdulillah cocoklah, bagus gitu ya. Untuk istirahat juga nyaman, lokasi cukup indah, pemandangan ada gitu ya. Bagus, beda dengan masjid yang lainnya dan khas sekali gitu. Nah, ini masjid emang termasuk unik lah, jarang sekali kita ketemu masjid seperti ini. Karena ini bedul dari 3 budaya ya, dari 3 negara juga ya, perpaduan antara Indonesia, Cina ya, dan sebagainya, cukup unik juga, bagus desainnya dan simpel gitu, cukup lumayan bagus Pak. Tak hanya untuk ibadah umat muslim, masjid ini dijadikan tempat persinggahan pengunjung untuk sekedar beristirahat dan bisa dijadikan sebagai destinasi wisata religi. Nah, sahabat kompas.com, bagi kalian yang ingin mengunjungi masjid ini untuk sekedar beribadah atau hanya ingin menikmati keindahannya saja, jangan lupa ya, Masjid Babah Alun Desari terletak di pinggir jalan tol Depok Antasari, Jakarta Selatan. Saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat kompas.com yang menjalankannya.
Jangan lupa untuk saksikan informasi menarik lainnya hanya di kompas.com, Jernih Melihat Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.